latar belakangnya dulu bareng sama teman ya, jadi ini juga saya bareng sama teman. Jadi dia kebetulan backgroundnya emang kuliner, backgroundnya. Kalau saya kan sebenarnya background saya engineering. Nah dia, tapi saya suka masak. Saya suka masak tapi saya nggak bisa masak ini. Saya kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol segala, dan tertarik. Nah, saya bilang gimana kita serve food mungkin lebih ke arah western, atau juga dari segi kopinya juga. Dari situlah mulainya saya apa namanya pelan-pelan kita develop bareng, akhirnya jadilah Rafael. Menu western satu mungkin kalau misalnya makan-makan Indonesia atau Chinese gitu ya, di daerah sini sudah banyak ya. Jadi mikirnya mau sedikit beda gitu, dan juga dari backgroundnya kita, bukan saya, teman saya juga dia emang dari Eropa ya, dia sekolahnya, dan juga saya juga dari Australia, jadi sedikit emang banyak culture westernnya lah. Jadi makanya istilahnya lebih cocok ke kitanya gitu lah. Dan sekarang kan kita juga salah satu segmen yang kita incer kan anak muda ya. Anak muda juga lebih mau coba explore, pernah coba-coba test tuh yang western dan Asian campur gitu, nggak pure Asian doang. Ya sedikit ke arah western, ada sedikit flavor Asian-nya juga lah. Mau nggak mau kan juga soalnya kalau kita buka di Indonesia, lidahnya cocok ada Asian-nya juga ya. Jadi ada sedikit khas Asian-nya juga gitu. Walaupun mostly sih di itu sih, di western-western gitu sih. Menu kita ada dari, kita banyak di, kalau misalnya brunch breakfast-nya, jadi Benedict, yaitu dimana telur kita campur dengan hollandaise sauce, tapi ada dengan salmon, dengan pork belly, dengan apa namanya chicken seperti itu. Dan juga kita ada banyak burger dan pasta sih, biasanya kalau orang-orang ini suka pesan. Jadi kita ada pork burger, ada beef burger, dan juga untuk pasta kita lumayan beragam. Dari ada aglio olio yang cukup common, sampai juga yang cukup rumit, yang kita ada tagliatelle salmon, kedelai salmon seperti itu. Dan selain itu kan makan ringan ya, kita makanan berat juga ada beberapa seperti steak, habis itu kita juga ada salmon steak seperti itu. Dan juga ada beberapa menu Asian, mainly kita banyak fokusnya di pork sih. Jadi kita ada honey miso pork, ada spicy pork seperti itu. Dan ada dessert, kita nggak banyak kalau dessert sih, cuma kita biasanya dessertnya yang light-light aja, kayak misalnya apple pie, brownies seperti itu. Kebetulan saya lagi sama menu populer saya nih, jadi ini namanya kita bilangnya Tex-Mex Beef Burger. Jadi di mana bisa dilihat sini cukup tinggi ya, kira-kira ya. Jadi di mana kita ada brioche bun, habis itu ada saladanya, salad keriting, mixed lettuce, with tomato, dan kita ada beef patty. Beef patty-nya kita pakai Australian beef, jadi sekitar 140 gram lah kira-kira. Dan nah di dalam ini dia yang bikin enaknya juga nih, coleslaw sama kita bilangnya apa ya, golden brown ini ya, onion. Jadi dan juga yang salah satu bikin khasnya itu sausnya. Jadi sausnya sendiri ntar mungkin di apa di depannya bakal di mention ya. Campurannya apa ya, cuma yang pasti kita sausnya homemade, jadi nggak bisa bukan botolan gitu. Karena orang kan bilang berbagai sos kan, jadi botol, pakai berbagai sos, nah kalau kita bikin sendiri, nah itulah yang membedakan dari kita. Dan untuk lengkapnya, kita biasa serve untuk with fries, gitu, french fries kita bilangnya biasanya. Nah, jadi, itu juga salah satu keistimewaan dari kita ya, jadi kita di sini untuk saus-sausnya semua kita bikinan sendiri, kita semua homemade, nggak ada instan gitu lah. Kita jadi yang bikin spesialnya homemade sausnya itulah. Karena istilahnya nggak bisa cari toko-toko lain lah, cuma tempat kita doang gitu. Bukan saya, sebenarnya saya juga masih ada full time kerja, kerjanya di bidang konstruksi. Cuma salah satu passion saya sih ada, saya suka kuliner ya. Nah dulu saya juga background saya di sekolah waktu di Australia, di mana sana kuliner sangat erat sekali. Jadi pas ke sini pengen coba buka lah. Jadi sekitar saya juga coba nekulin untuk buka restoran juga gitu. Sekaligus saya ada masih kerja gitu. Itu salah satu tantangan juga ya buat saya. Jadi istilahnya kan jadi saya lumayan full time. Saya biasanya sih pas pertama kali banget, pas 3 bulan pertama itu yang heavy. Jadi juga saya waktu itu ada sempat minta izin beberapa kali lah. Ya, gitu izin apa. Jadi untuk fokus di sini kita benerin istilahnya untuk staff-nya ya. Kontrol staff, tapi sekarang udah makin di sini udah makin enak, udah bisa dikontrol lah. Jadi kalau untuk tapi saya enggak bisa lepas sih. Jadi setiap kali pulang kerja ya pulang ke sini. Weekend juga saya di sini gitu untuk foto kontrol. Ini salah satu tantangan dari segi waktu, ya kadang-kadang bisa capek banget ya. Jadi pagi jam 7, pulang jam 6 kesini sampai jam 10, jam 11 gitu, ntar kayak gitu lagi ya. Cuma mumpung masih muda lah, cari pengalaman lah seperti itu. Suka dukanya, ya serunya kalau misalnya ada komplimen dari customer ya. Kadang-kadang ada customer yang suka, dia bisa langsung reach out ke saya gitu, dibilang makanannya enak, tempatnya enak, seperti itu. Kalau misalnya dukanya mungkin ada aja kadang-kadang customer yang rese lah, mereka komplainnya keras, dan bikin spread out juga di social media, kita juga pernah sampai kita samperin juga waktu itu untuk nanya kenapa gitu alasannya. Jadi ya suka dukanya lebih ke arah customer sih kalau kita ya, seperti itu.
beragam-ragam lah customer, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kita mencoba sebisa mungkin kan serve ke cocok ke semua customer ya, betul, dari segi servisnya, dari segi foodnya gitu, dari segi ambience-nya. Bisnis kuliner saat mungkin aku mungkin kasih dua ya, dari segi bisnis kuliner dan juga dari segi bisnis. Kalau misalnya dari segi kuliner, emang kadang-kadang kita banyak orang yang membuka gitu, cuma sebenarnya nggak gampang. Cuma jangan takut untuk mencoba lah, ya. Jangan takut untuk mencoba. Yang penting kalau misalnya ada semangat, ada kulitan, ada kerja keras, jangan mau instan lah. Nggak semuanya kan instan, jadi asal kerja keras ya pasti nanti bisa capai lah. Dan juga ada juga salam mungkin kalau misalnya selama masih muda, selama energi masih kuat, masih apa istilahnya ya, masih powerful lah kita yang anak muda, jangan malas-malasan lah. Jadi cari berusaha mungkin yang berguna, ya nggak mesti buka restoran, bisa juga mungkin buka bisnis-bisnis yang lain yang lebih ke arah bidang atau lebih ke arah passionnya. Istilahnya jangan pernah menyerah sama jangan pernah puas lah, nanti gitu. Mumpung kita masih muda, masih semangat, dan gimana kalau cepat puas, ya lama berkembangnya kan. Jadi kita semakin lapar, terus lapar ya, ntar semoga kedepannya bisa lebih sukses lah berarti. Kalau bisa kita tetap menjadi orang yang lapar lah.